Kayaknya sini mau keluar makan malam. Mau sendirian, harus masak. Sendirian harus masak, kita pergi makan sendiri. Kayak gini kalau setiap hari kayak gini. Kerja di Hongkong, tapi enggak. Tinggal serumah sama bosnya kayak gini lah. Seperti di rumah sendiri. Kalau malam malam kita makan di luar sendiri, kadang kalau orangnya datang kita makan bareng. Kemarin makan bareng. Sore bagus, nggak terlalu panas. Panas sedang nggak merek. Terus panjang situ tuh, oh, bunganya bagus. Sini kalau sudah jalan saya jalan di sana di dalam terowongan sana. Jalan sendiri jadi enggak melihat terowongan. Jalan namanya orang jalan. Aku kalau di terowongan itu jarang orang. Kita jalan sini. Kalau lewat sini rame, jalannya banyak yang jalan. Kalau sore beli makan udah beli makan tuh. Nggak tahu makan di mana. Kita makan di itu di Gangcai sana, tapi enggak hari ini kita sendiri juga makan di sana. Saya kita bareng sama Simbo, bareng sama Simbo kita makan. Rame-rame ini kan makan sendiri jadinya nggak usah makan di sana.
Itu menurut Camil ini itu antri tuh. Oh, eskalatornya rusak yang satu. Jadinya rame banget eskalatornya sana. Ini jalannya. Udah sampai mall, ditinggal apa? Udah sampai juga. Misalnya saya lewat itu, lewat di NTR. Enggak pasar ya, jalan pasar nanti saya berarti juga. Sepasang sih itu sangat terlihat tuh. Kita di sini. Gak tahu makan apa nanti. Porsinya besar enggak habis soalnya. Sama makan yang porsinya kecil aja. Yang kalau misalnya ada teman enggak apa-apa. Kita sharing makan kita sendiri kan. Oh,
Bagus kan ini buat buat apa nih, musim panas nih, enak dipakai. Itu mahal 950. Ntar lagi kalau jam 6:30 agak mendingan nanti. Makanannya udah siap. Lihat ke toko apa namanya, olahraga tuh. Ini buat olahraga. Nah, ini beli yang gini buat baterai. Enak ini dipakai. Ini kalau buat di pasir tuh, apa? Sepatu di air tuh. Sepatu di air. Ini enak. Sampai 100. Enggak sampai 100. Ini